kelelahan, nggak dirasa, akhirnya ya tiba-tiba udah nggak kuat. TPS dan kebetulan beliau itu punya riwayat hiper, mungkin waktu itu emang kelelahan, nggak dirasa, akhirnya ya tiba-tiba udah nggak kuat, nggak lawan tangannya, sampai saya larikan ke rumah sakit dan pada akhirnya ya seperti ini. Nama emang anggota KPPS atau ketua? Iya, anggota KPPS. Kalau sebelumnya emang sudah ada cek kesehatan atau gimana sebelum ke KPPS ini? Sudah dapat surat kesehatan dari dinas kesehatan. Emang mungkin sudah takdirnya Mbak Rita lah. Tapi memang akhir-akhir tugasnya padat atau gimana? Banyak kegiatan juga yang padat sekali mas, saya nyimaknya sampai umur padat banget kegiatannya. Melaksanakan tugas-tugas, terus di saat melaksanakan tugas itu hipertensinya kambuh gitu. Pak Andri sebetulnya kan punya riwayat dia, apakah ini jadi perhatian gitu sehingga dia lolos untuk jadi KPPS? Nah ya, karena gini mas, yang kita tahu adalah surat keterangan sehat itu. Jadi saat tes itu keterangan sehatnya kan yang dimunculkan, sehingga apapun yang terjadi karena ketika itu adalah surat sehat itu yang muncul sehingga dianggap kita sehat. Ya itu. Pak, untuk kedepannya Pak, antisipasi gimana biar tidak dari korban lagi nih? Ya, kami mengantisipasi ini kebetulan ya teman-teman KPPS itu kita turunkan untuk anggarannya terkait dengan ya pertambahan gizi. Di antaranya vitamin-vitamin dan sebagainya kita turunkan. Walaupun ini belum terlambat ya, karena ini masih satu hari lagi kita melaksanakan pemilu dan kita turunkan hari ini penambahan-penambahan gizi atau katakan vitamin-vitamin kepada KPPS seluruh Magetan, bahkan seluruh Indonesia ada dana itu. Kalau terkait penggantian seperti apa? Ya, terkait dengan penggantian itu kan ada beberapa versi apa model yang kami lakukan, ada PAW. Ketika PAW ini tidak ada, katakanlah tidak ada orangnya, berarti penunjukan. Penunjukan ini bisa melalui kerjasama dengan dengan lembaga pendidikan, dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Itu sudah kami lakukan. Bahkan sudah kita ketemukan tentang hal tersebut, orangnya sendiri sudah ada di RT tersebut. Reagin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.